Ratusan mahasiswa semester 6 IAIN Samarinda dari berbagai program studi memenuhi auditorium kampus 2 Jalan HM Rifadin, Lojanan Ilir Samarinda pada Ahad 7 Juli 2019 dalam rangka mengikuti pembekalan kuliah kerja nyata tematik revolusi mental IAIN Samarinda tahun 2019. Satu janji yang tidak terdengaran tapi kalau kita laksanakan dengan kompak itu akan menghasilkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2019, menghadirkan beberapa pemateri yang akan memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Timur nantinya, dalam rangka kuliah kerja nyata yang akan dimulai pada tanggal 10 Juli sampai 23 Agustus 2019. Jumlah 820 orang. Saat diwawancarai oleh media ini, Mustamin selaku Ketua Panitia Penyelenggara KKN menyatakan, KKN adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai aspek keilmuan yang dimiliki mahasiswa. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa KKN itu adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dari berbagai aspek keilmuan yang mereka miliki, kita gabung, kita kumpulkan dalam satu kelompok supaya di sana terjadi variasi dalam hal melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Fadilah Hartani, TVIN Samarinda melaporkan. Tepuk tangan.